Oke, Bantin. Siapa mungkin hari ini kira-kira tahu istri bahagia, itu saja sih yang saya minta. Saya kan mungkin bahagia biar prosesnya lancar, dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman, ada pacar sederhananya sudah lancar. Kejutan, jadi dari awal kita sudah sepakat bahwa kita mau IPF, menjalani progres IPF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilih yang terbaiknya yang mana, jadi yang ya, terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa, nanti jenisnya saya mau untuk kelas, no problem. Kayes, sebelum gender reveal sendiri, berarti sudah sesuai harapan berarti ya? Jenis kelaminnya, bagaimana? Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua, ya berdoa, harap yang baik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri, agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan. Karena kita punya dua laki-laki, anak laki-laki, jadi ya besar harapan. Dari ini menjadi pelengkap buat kamu juga masih bisa pengen cewek. Ya pastinya jadi. Pasti ketemunya di salon. Jadi ada teman buat dandan, buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih apa ya? Ya apa papanya, maco lah permainannya. Dan kalau punya buat, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku, gimana caranya bisa membesarkan merawat anak perempuan itu. Sebenarnya agak berbeda sih kan anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited. Udah nyiapin nama mungkin? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya apa yang terbaiknya, yang mana yang ada maknanya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepat lah prosesnya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk nama-nama yang lain. Ada berapa nama yang di so far kan satu? Kalau aku ada 3. Oh sekarang 3. Ya berarti nanti ya. Respon sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah Barak kan udah usah. Dia juga udah tahu ya. Dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, gimana ya kalau cewek, gitu ya, masih tahu. Ini gimana ya kalau cowok, dan kalau sebenarnya dia gak permasalahin cewek atau cowok, karena dia yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua, leadernya. Jadi dia tuh mau bilang, cewek mau cowok, I'm happy, because I'm the leader. Jadi kalau Don kan masih kecil, dia belum sudah, tapi dia tahu bahwa apanya lagi lama. Tapi Don sendiri kayaknya keringi banget sama keringi banget Don sama apa sama iya enggak keringi banget. Oh iya. Kasih pengertiannya gimana sih sama dia? Bahwa dia bakal di jadi setiap kakak. Hari selalu kasih tahu ini kan kamu udah mulai besar, tapi udah bisa nunjukin Don kalau akan kenal ya. Don aku kasih tahu ini di grup mama ada adik, jadi dia suka halo adik. Lulus. Iya, saya cium adik. Nah, dia belum paham 100%, tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada ini. Tadi sih seperti itu bahwa ini apa namanya artinya untuk baby dragon pertimbangannya apa sih mungkin? Apa yang ada di tangan dragon? Apa akhirnya mau ini untuk di? Karena
siu naga tuh kalau di apa siu Chinese itu siu besar, termasuk siu besar gitu, dan siu besarnya kebetulan cocok sama siu-siu yang ada di rumah kayak misalnya monyet. Siunya atau siu kuda. Kalau dia kelinci, macan, macan, kelinci, monyet, kuda, empat-empatnya kuda. Sama. Nah, sama kan kuda. Ya. Jadi ini empat siu itu cocoknya sama naga. Jadi ya langsung gas. Itu proses gas. Ada siu juga berarti ya untuk hamil ketiga ini. Karena aku emang pengen banget sih punya baby dragon gitu. Dan itu juga pengen. Kan momennya pas nih dapat momen jadi tahun naga tahun ini, jadi ya kalau udah pas ya kenapa enggak gitu loh.